Saya dari jauh masa mau kesini nggak beli, kan beli pastinya, ya, Mbak. Ya udah, kalau mau beli, ini pagi mau, ini pagi sama siang itu bisa. Biasa dipakai aja, Mbak, nggak usah ngegas gitu. Ya bukannya ngegas, Masnya mau niat beli, enggak. Pohon mobil gitu. Bawa aja, Mas. Dari tadi loh, nggak tahu ini orang beli kok nyolong. Ya yes, itu yang nyolong duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya Arun Alif. Jadi di video kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya Arun Alif. Di video kali ini ada kabar gembira buat kalian semua. Oke, kenapa saya di sini? Karena ini percantikan pergantengan teman saya ini benar-benar bagus. Kalau jelek saya mungkin masih mikir-mikir ya bikin video seperti ini. Nah, tolong jelaskan di sini ada apa aja gitu kan biar pemirsa ini tahu. Pegang tuh. Di sini ada perawatan muka biar glowing gitu. sama itu apa skincare, disesuaikan sama jenis kulitnya. Ada jerawat, flek, normal, ada semua deh di sini. Itu buat cewek ya? Ya. Kalau buat cowoknya ada nggak? Buat cowok sementara ini belum ada. Bisa. Tapi bisa untuk memakai krimnya. Krimnya bisa buat cowok. Bisa. Cuman kalau untuk perawatan, untuk facial belum, kita belum menerima cowok karena memang terapis cowoknya belum dapat. Nah, jadi seperti itu ya guys. Jadi buat kalian yang masih bingung silahkan tanya-tanya aja. Nanti nomornya di sini ya. Iya. Nah, selain itu saya kesini juga pasti dong ada video buat menghibur kalian semua. Nah, saya kesini itu dipanggil buat ngeprank karyawannya Dev Collection yang di toko. Itu cewek apa cowok, Bang? Cewek. Cewek ya? Siapa namanya? Mamila. Nanti kita ngepranknya di mana, Bang? Ini teknisnya, nanti istri saya duluan ke toko, terus saya nyusul ke toko. Di sana saya pura-pura ngeces kamera di sana. Pura-pura ngeces kamera, kita siapkan kamera di sana. Nanti krunya Bang Arun mungkin ada lagi titiknya, dua titik. Nanti saya itu apa bahannya buat? Udah pokoknya terserah Bang Arun, kasih dia sejengkel mungkin. siap itu Bang Arun. Sampai nangis pokoknya. Siap. Udah ya? Udah. Gitu. Oke guys, mau tahu keseruan videonya? Langsung saksikan aja ya. Salam Bledos. Mbak. Ada skincare? Ada. Skincare. Iya. Keluarnya ini buat enggak buat ini, Mbak, buat nenek saya. Keluarnya apa? Keluarnya kadang encok gitu, Mbak. Encok terus kadang mual-mual. Di sini skincare-nya komplit kan? Skin aja di sini. Apa? Skin. Iya, sih. Komplit kan, Mbak? Komplit, di siang, di malam, sabun, toner. Ya udah itu aja. Yang buat nenek, nenek saya. Ada tetuannya enggak? Nanti coba telepon dulu ya.
Halo. Udah nyampe, Oma. Iya. Mbak. Ini siapa sih pelayan? Ini mah katanya iya bener. Enggak, ini maksudnya beyek kan boyok-boyok. Boyok kan dia apa kan mas, beli obat, ini mah buat wajah. Ya maklum nggak cowok nggak paham gitu mbak ya, nanti telepon lagi. Iya mas. Buat muka gitu. Yang hitam-hitam itu mbak? Nah. Hitam. Rata. Kok? Bukan pantat ma. Black katanya black. Malah black motor. Black yang di wajah. Ketuan. Apa namanya? Ketuan. Mbak? Ketuan. Ketuan Oma. Ini komplit mbak ya? Ini apa ini? Ini krim malam, ini minyak krim siang, ini buat toner, ini sabun. Ini buat nenek? Iya mbak, apa nenek juga? Sore ada nggak buat sore? Sore? Siang sama malam kan? Sorenya ada nggak? Ya nggak, ini tuh semalam lah maksudnya, nggak ada kalau sore. Kok nggak ada? Iya. Katanya komplit. Ya ini malam mas. Sore? Nggak ada, sore. Malam adanya, malam siang, sabun, toner. Paginya ada nggak? Pagi, pagi malam. Tadi ngomongnya siang, sekarang pagi. Gimana sih, emasnya mau beli? Ya mbaknya gimana? Mau, saya dari jauh, masa mau kesini nggak beli, kan beli pastinya ya, mbak. Ya kalau mau beli, ini pagi sama siang itu bisa. Biasa dipakai. Aja mbaknya, nggak usah ngegas gitu. Ya bukannya ngegas, emasnya mau niat beli, enggak. Jelas niat beli, mas ini saya dari... Ini buat malam kok sore sih? Gimana? Ya kan saya nggak paham, nanya, ya sore ada nggak? Ini dijelasin, ini bisa pagi, bisa siang. Ini bisa sore, bisa malam. Makanya terserah, yang penting ini dijelas ini siang, pagi, malam mau sore juga terserah makanya. Enggak ada aja biasa aja sih, Mbak. Ya biasa aja orang nyolot. Enggak usah nyolot kayak gitu, Mbak. Coba yang ramah jadi pelayan tuh. Oh, segini udah ramahnya kalau enggak mau beli udah enggak apa-apa, silakan. Nah, gitu. Saya jauh-jauh dari Indramayu ke sini kan mau beli. Ya, maunya gimana? Paketannya kan ini udah lengkap. Kan saya nanya baik-baik. Iya, maunya gimana? Rupanya gitu banget. Ya masih ada kakinya loh. Iya tahu saya, ya, saya juga pasien kan ya, beli. Apalagi keluhannya. Ya itu katanya yang hitam-hitam itu apa namanya? Ini ada bonusnya nggak mbak? Ada. Bonus kulkas boleh nggak? Kalau bisa diambil aja. Enggak bisa dibawa bawa aja. Enggak serius ya kalau. Iya nggak bisa dibawa aja. Ya kan nanti telepon mobil gitu. Bawa aja mas. Ini mau beli yang sejenak. Dari tadi loh. Enggak tahu ini. Orang beli mobil loh. Ya si itu yang nyuruh duluan. Sopan-sopan, ya situ ya sopan, enggak saya jauh-jauh dari sini, capek-capek, bukannya dihormatin. Awalnya kan dia mau tanya. Ini siapa? Ini bos. Tolong bos. Ini enggak. Boleh enggak apa-apa, awalnya kan dia mau beli, terus katanya buat neneknya, neneknya rumahnya apa? Rumahnya katanya itu ketuan, atau enggak, enggak tahu lah apa-apa. Kalau ketuan paketnya ini, terus saya jelasin, ini buat krim siangnya, ini buat krim malamnya. Katanya lengkap.
Ya, saya kan nggak tahu, saya kan ingin nanya ini sore ada enggak, malah jawabnya ini malam. Ini tolong dipecat aja bos. Ini buat sore, buat malam, ini masih jadi enggak? Bisa enggak yang ramah gitu? Kesel aja. Sini dulu mbak. Yaudah maaf ya mas ya, ini jadi beli enggak sampeannya? Ya kesini kan saya beli. Enggak, kalau beli sama kaketannya itu. Ini enggak ada sore ya? Enggak ada. Pagi-pagi? Ya maaf ya mas ya, ini jadi pagi. Ini sama krim siang sama malam. Ini sabun. Sabun cuci muka kalau mau mandi pakai ini. Terus habis mandinya pakai ini. Ini tangannya kok jempol semua mbak? Pakai ini mbak. Tangannya jempol semua apa tuh? Ini yang buat cowok ada nggak? Kalau buat cowok penuhannya beda lagi kadang. Kalau yang ini apa? Bencong, buat bencong? Aku juga nggak tahu mas, penuhannya beda-beda. Iya kan, ada yang cowok, ada yang cewek. Nah, bencong itu yang mana? Kalau mukanya gimana maksudnya? Mukanya. Bencong kan mukanya dangkal begitu kan? Nggak jelas gitu. Oh itu buat bencong ini. Laki-laki lah ya. Enggak bencong laki-laki apa cewek sih, kan ada yang cewek, ada yang maksudnya krim bencong namanya ada enggak? Ada. Mbak kesini dulu kok, saya mau nanya-nanya nih mbak, krim bencong ada enggak? Enggak ada mas, kalau krim bencong. Katanya komplit. Kan komplitnya skincare-nya si Meskin namanya. Komplitnya dalam artian apa gitu ya, mampu perawatan muka. Berarti nggak komplit ini? Ya udah, kalau nggak komplit masih nyari yang komplit. Ini berapa ini? 285. 200 aja? Nggak boleh mas. Udah harga. Ya kan urusan sama situ kan? Nah iya, tapi udah harga pas. Berarti udah? Hah? Berarti taruh 200 ya? Nggak boleh. Berapa tadi? 285. Nanti ya, ambil dulu. Kok ngambil dulu? Jangan. Kalau mau ngambil uang, ininya ditaruh dulu sih. Lu kan ngasih tahu dulu kan? Ngasih tahu dulu ke Oma. Ini ngasih tahu dulu ke Oma, cocok enggaknya. Lah, kok? Gak bisa, Mbak. Bagaimana sih, Mbak, ini? Kan harus coba dulu, Mbak, cocok enggaknya. Ya, kalau di coba. Ya, iyalah. Mbak niat jualan enggak? Ya Allah. Ya niat, tapi kan masa enggak bayar? Di mana-mana juga harus coba dulu dong. Kan coba dulu, nanti kesini lagi nih. Alamat saya nih, alamatnya catat. Apa saya dipoto aja nih bukannya? Ya nih saya foto dulu sayanya. Buat bukti. KTP-nya? KTP-nya enggak ada bos. Coba dulu ya. Kenapa mbak? Kenapa nggak terima? Ya mukanya kok biasa aja gitu kan, saya pembeli mbak. Mukanya nggak usah dilipet-lipet. Ini boleh nggak dibawa ini? Ya kan dicoba dulu. Dicoba gimana? Ini pelayan Pak paling ngeyel ini. Dulu aja. Bawa dulu aja. Kan dicoba dulu, Mbak. Kalau cocok kan langsung dibeli. Iya enggak boleh, Mas, kalau dibawa dulu. Kalau mau dibawa dulu KTP-nya sini. Ngeyel ya kalau diomong ya. Kok ngeyel? Ya ngeyel lah, tinggal silahkan dibawa gitu kan enak. Ya sayangnya kan nggak boleh, saya kan cuma pegawai mas. Lu kalau saya punya apa karyawan kayak situ ya, gue pecat. Nggak ya, apa-apa kan, untung saya bukan pegawainya di situ. Ya kalau misalkan punya pegawai gini, kok bosnya bisa itu betah ya? Betahnya kenapa?
Pertanyaan apa? Udah, masnya itu mau dibawa. Kalau mau dibawa sini KTP-nya. Enggak usah ngeles, enggak usah ngali pertanyaan. Dibawa aja lah. Kalau enggak pasti dia. Tuh kan bosnya aja mau. Udah bawa ya. Mbak. Mukanya biasa aja. Senyum dong, senyum. 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 Hei. Senyum dong. Kamu gak kaki penipuan. Maksudnya gimana? Nah. Sorry. Ah, nyebelin bos tuh ya, kan sumpah bisa gemetar nih, bisa pengen nongjok. Aku dibawa aja sih, aku bawa aja ini ngepres bener-bener ya. Aku nggak tahu kalau ini kamera. Nanti, sumpah, ini nyebelin. Sumpah, aku nggak tanya ini udah baikan sini dulu. Kok ini pantatnya hilang? Sari sakit sakit mana sih? Tadi nyebelin. Bongkar lagi, bongkar banget sih ya? Iya. Dari mana mas jatuh? Dari. Mbak nyanyi dulu dong banyak. Aku nang apa yuk dia menang banget. Ya Allah, terima kasih. Itu ya dia menang. Aduh, aduh. Asyik saya itu ya, mau ketawa di tangan. Hanya belit, sumpah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Eh, mana sih mau tuku? Aduh, kok posenya suruh pisan. Nyebelin pisan. Kali ini kita berhasil ya. Berhasil ngeprek ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Ditebak nih buat nenek. Bawa aja. Gak usah ngeprek. Foto gak sih? Ya Allah. Mau gak? Tadi di mana reaksinya tadi itu? Ih nyebelin. Sumpah ada. Allah Akbar, kok ada orang kayak gini? Gitu kan. Pengen. Sumpah pengen. Anda benar-benar ya, Kata dia terus sampai emosi banget kayak gitu. Ini udah yang kayak yang bolong-bolong banget ini. Bukannya merah sumpah. Ya dia lah pengen nangis, pengen di. Oh, aku menang banget. Ya Allah. Buat nenek. Buat nenek, aku udah nenek. Mantap. Kok ini jarinya keluar semua ya Mbak? Alhamdulillah, akhirnya ngeprank karyawan Dep Collection berhasil. Sungguh terlalu. Saya nangis. Siapa namanya kak? Mila. Tolong Mila aja. Mila. Nah, jadi saya ini berada di Dep Collection. Dep Collection ini, tolong jelaskan mbak. Oh. Isinya apa aja? Ya, ada skincare. Skincare ya? Baju. Ya banyak lah. Sama home beauty di rumah. Skincare khusus Sineskin tapi ya. Iya, khusus Sineskin. Oke, buat kalian yang mau skincare. Silakan datang aja ke Dev Collection. Alamatnya di mana? Di Jalan Mayor Dasuki. Dekat Suryato Serba Jati Barang Indramayu. Subscribe ya biar saya tetap semangat untuk menghibur kalian semua. Oke, salam bledos.